Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya saudara-saudaraku dimanapun berada. Doa terbaik dari kita berdua selalu. Mari kita jalan dulu tadi lampu merah. Tadi lampu merah. Ini berhenti di lampu merah lagi. Tadi opening di lampu merah. Sekarang lanjut di lampu merah kedua. Teman-teman, ini kita lagi di jalan. Saya mau nemenin si ibu nyonya. Mau nyari perlengkapan. Dia rambutnya mau diapain ya? Mau di highlight. Di highlight. Rambutnya mau di highlight. Dia pengen rambutnya ada putih-putih gitu, putih-putih coklat-coklat. Coklat. Aku belum pernah ada rambut aku highlight. Diwarnain sama sekali. Dia pengen rambutnya diwarnain. Digunting dulu, gunting terus diwarnain. Iya, guntingnya segini ya yang. Siap. Jadi sekarang kita mau beli perlengkapan. Dan aku tuh mau lihat gimana suami aku ngajian rambut, katanya bisa. Dan sering... Belum tahu dia. Tapi kalian gak bisa lihat. Iya sih, gak bisa lihat hasilnya. Hasilnya. Karena pakai hijab. Nanti saya bisa coba. Insya Allah, saya bisa potong rambut, saya bisa nge-highlight rambut juga bisa, coloring bisa. Kan dulu pernah kerja di salon. Shalom. Sini ada aja yang pegang. Iya. Jadi teman-teman, yang aku pakai ini adalah baju, ya, langsung promo gitu. Ini baju terbaru dari Vivo. Ini... Ya, jadi kita mau cari highlight, color highlight. Untuk rambut. Kebalikan nggak highlight color apa? Color highlight. Highlight color. Highlight color di salon. Jadi aku nggak perlu ke salon. Dan aku tuh belum pernah sama sekali gunting rambut di salon, belum pernah. Biasanya gunting rambut di mana? Sendiri. Oh. Dari kecil, dari umur 3 tahun. Ini aku yang maksain buat aku motongin rambut si ibu nyonya. Yes. Dia nggak percaya kalau aku bisa potong rambut. Mari kita buktikan. Tapi saya dulu pernah kerja di salon. Bisa. Salon. Karena saya dulu kerja apa aja. Iya, selama kerja, di Jakarta itu. Iya, kerja apa aja yang penting menghasilkan duit. Duit. Ya, gitu. Insyaallah lah. Misalkan jadi bukan simpanan orang. Yang penting halal. Saya pernah jadi papi ini tukang obras. Ya, pernah, papi, kayaknya udah pernah deh saya ceritain. Papi ini apa namanya, kelihatannya aja nakal, tapi papi tuh tahu yang tidak boleh dan bolehnya. Ya, tapi saya pernah berada di semua bentuk kehidupan, karena ya kondisi dan situasi yang menuntut untuk harus seperti berada di itu. Situ kalau enggak makan, tapi insya Allah masih pada jalur yang benar lah. Jalan yang benar. Insya Allah imannya masih kuat. Insya Allah, alhamdulillah. Amin. Tapi tahu semuanya, tahu lah. Makanya pengalamannya banyak, alhamdulillah. Amin, banyak. Semua itu yang membentuk saya hingga seperti saat ini. Asik. Asik, iya. Saya pernah jadi tukang cukur rambut, pernah. Gimana Pak, rambutnya bagus warna apa? Highlightnya warna apa? Nanti kita cari highlightnya itu warna blonde. Agak, ya blonde-nya tapi agak terang. Agak terang. Terus gitu dicari ya. Catnya agak kecoklatan. Ya, aku juga suka rambut aku kayak gitu. Emang iya? Ya, kayak kecoklatan gitu. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Okay. Apa lupa saya? Lupa kan udah lama gak kerja di salon ngambil. Ngambil. Lupa karena udah lama kerja di salon. Ngambil bahannya. Aduh, kayaknya kelewat deh. Oh, enggak, itu dia. Mana dianya? Itu tuh, di kanan itu. Nan Salero? Bukan, ini dahlia. Oh, bunga dahlia. Kok tutup? Oh, enggak. Sampingnya? Tutup enggak sih? Enggak kan? Kirain yang hijau ini. Okay, ikuti kita ya. Kita mau mencari. Dulu. Oh, ini dahlia juga. Tapi maskernya mana?
Ya, dia ya, takut ya banget dari tadi, halal apa enggak, boleh apa enggak. Ada, udah kasih. Di mana geseknya? Udah, yuk Kak, kasih ya. Udah dapat warna yang si ibunya inginkan. Ini kita sudah dapat bahan-bahan buat highlight rambut si ibu nyonya. Tarinya yang halal ya teman-teman. Iya. Dia tuh dari tadi berisik nanya boleh nggak pi nya ini maksudnya apa? Sebenarnya aku tahu yang boleh apa enggak maksudnya? Ketika dicat warna hitam. Nah ya. Tapi aku takut bahannya tuh nggak halal. Ya. Jadi aku lihat di nggak ada halalnya. Gitu. Tuh ada logo halalnya. Ya aku jelasin kalau dicat warna hitam itu nggak boleh buat wudhu karena dia menutupin rambut, cat warna hitam itu jadi wudhunya nggak sah. Tapi kalau warna lain kayak warna pirang atau warna coklat muda blonde gitu itu nggak apa-apa karena pigmennya yang dirubah yang yes. Dan rambutnya nggak ketutupan jadi wudhunya masih masuk, masih kena rambut sama air wudhu. Dan kenapa aku pengen dicat rambutku, aku pengen nyobainnya karena dari dulu tuh aku penasaran ya. Ya penasaran, kayak kok lucu banget ya rambut orang, padahal nggak ada yang lihat kan, cuma papi aja. Pengen cantik ya buat suaminya ya. Kamu di highlight pun nggak di highlight pun juga saya sudah bahagia. Dan aku tuh nggak pernah buka kerudung di butik, jadi kamar saja. Iyalah, nggak boleh. Nggak sedih. Kalau ada yang bukan mahramnya. Nah gitu, kita udah dapat dan kita mau lanjut lagi. Kita mau lanjut ke bandara, mau jemput Van Rije tuh, sok-sokan dia mesti dijemput pula. Iyalah, tadi aku langsung bilang naik Grab aja lah. Males banget jemput dia tuh. Badannya gede lagi, menuhin mobil aja. Pas aku bilang sok-sokan, langsung dia keluar nyerocot. Gak tau apanya. Apa itu? Oh itu obatnya. Ini obatnya buat? Itu buat bleachingnya yang jadi rambutnya masih diputihin dulu. Pigmen hitamnya. Oh jadi rambut ada putih? Di pigmen hitam. Enggak, pigmen hitam rambut kamu itu dibuangin dulu hitamnya, baru dimasukin warna rambut yang kamu inginkan tadi, yang silver blonde tadi itu kan. Itu karena kalau enggak di bleaching warna yang tadi itu enggak masuk dia. Gitu. Tapi ya, next-nya rambut ada gimana nanti? Next-nya rambut kamu berapa gimana? Berapa lama nanti? Misalnya? Enggak, dia sampai tumbuh rambut baru. Rambut itu enggak berubah jadi hitam lagi. Oh, rambut baru iya, tumbuh iya, baru dia hitam gitu. Jadi saudara-saudara sebenarnya dia pengen highlight tuh karena penasaran aja. Dia kalau ke mall itu lihat rambut orang berhighlight terus dia selalu gitu bilang sama aku, "Pi, aku pengen dong rambut di gitu." Ya. Terus aku bilang, "Ya udah nanti aku kerjain, aku bisa kok." Kalau misalnya apa sih kayak warna yang rata itu enggak suka, biasa aja, tapi kayak warna yang kayak ada satu-satu coklat, lebih terus terang, pirang agak gitu. Agak ya, gitu tuh kayak cakep banget gitu, kayak pas dia dikuncir juga dia tuh kelihatan. Aduh lupa gitu beli aluminium foil. Buat? Buat itu, buat pas bleaching itu ditutupin pakai aluminium foil yang biar? Kenapa saya lupa ya, jam berapa sih ini? 17 Pantry Landing 17.30. Biar ini, biar cepat matangnya, putihnya. Makasih Pak. Makasih, sama-sama Pak. Amin. Yang tadi udah pakai hand, udah dong. Tahu nggak gitu tuh lihat orang kayak adek tuh lihat orang kayak mau berair mata panas. Kenapa kayak mau berair? Kayak perih gitu, panas ya. Oh.
Kita sudah sampai di bandara. 2 jam, Pak. 2 jam masa sih? 2 jam sampai di bandara. Alhamdulillah kita sudah sampai di bandara akhirnya. Okay. Wow. Kok cantik banget sih ya. Cakep banget ini. Tuh, dia pakai baju Vivo ini tuh. Tuh, keren banget ini. Vivo, kodenya Vivo 043. Harganya 320.000 saja. Ada diskon. Kenapa? Ya, ada lagi ada diskon. Jadi buat saudara-saudara yang mau belanja paling lambat itu tanggal 19 September dalam rangka berbagi kebahagiaan karena menyambut ulang tahun si Ibu Nyonya. Jadi baju Vivo diskon 10%. Wow. Tuh, ayo dibeli ini bahannya katun stretch ini. Nyaman banget tuh. Cantik kan? Coba lihat ini ya. Tuh, cakep, modelnya asimetris. Wow. Wah, ternyata itu si Fandi. Kita sudah melihat penampakan. Sesuai dia aja tahu-tahu lagi belajar bahasa Inggris. Dia mau beli itu lapar. Oh, dia. How was the flight? Hah? Bagaimana penerbangannya? Lancar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Di putar-putar. Kok putar-putar? Atau? Karena terus, dari Halim ya? Enggak, di sini di. Oh. Di Padang ini dia. Antri landing. Nah. Hmm. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sampai di Padang. Welcome home. Tuh lihat. Lapar lagi kan dia. Satu lagi Sultana. Atau mau yang plain? Sultana aja lah. Kelaparan setiap saat dia kelaparan sekarang. Susuan semua pakai bahasa Inggris. Padahal baru satu kali pertemuan. Tapi gak apa-apa biar cepet picture-nya. Sama Fanri tuh pakai bahasa Inggris aja tuh. Iya kok. You must practice. Brownie. You must practice every day, every time. You eat every time, Maria. Every time. Every time. You is crazy. He is crazy. 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 Mau pulang ke Padang, Fandri? Because. Because of you. Yeah. Because of what? Karena the competitions postpone, pending. Yeah, karena kompetisi yang saya ikutin itu diundur. Diundur karena ada. Jadi tadinya kan hanya berselang beberapa hari lagi. Awalnya diundur. Pertamanya diundur kan, 3 hari ya. Yeah. Setelah itu diundur lagi kan? Lagi. Jadi diundur 3 kali sampai 2 kali undur ya? 2 kali undur. Jadi karena aku enggak tahu punya adik aja. Kenapa enggak bisa? Sorry ya. Terus diundur karena lama nunggu di Jakarta udah tutup pada mulu. Iya. Ngurus tambah lobster aku. Ngurus tambak udang, tambak lobster ya. Jadi dia mau ngecek dulu kan sebagai anak sultan dan pengusaha tambak. Baru memulai usaha tambak lobster. Itu baru beli indukan. Mesti dicek dan dipelajari karena harus dipelajari juga. Iya. Bisa dilepas. Kita harus baru ditinggalin beberapa hari di Jakarta mukanya langsung tirus. He is halu crazy. Halu crazy. Crazy. Crazy, yeah, crazy. Crazy one.
jangan dibilang. Jangan dibilang nggak ada, saya nggak ngomong apa-apa. Ini kos Raden Saleh. Number 5C. 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 I have one brother. And I have. One brother aku tuh. I have ya. Dia komen terus. I have. Ya, yeah. Jelas. Kenapa ya? Ada pakai masker. I help. Ah ya, yeah, I help. You have one brother. And how many sisters? Two sisters. Good. What else? Your hobby? My hobby is singing. Or are you singer? Yes, singer and. Oh, business woman. Entrepreneur. Yes. Good. What kind of business? How business apa? Hijab. Oh, hijab. Okay. Hijab online. Hijab yes. Online. Online hijab. Good. Nice. I hope your business running famous. Well. Yeah. Thank you. Bigger. Yeah. Thank you. Wow. Oh, biggest in the world. Okay. Oh. What? Long. Panjang. Long. Long. Kamu tuh tuli ya. Long. Kalau flat. Flat itu mendatar. Iya. Yeah. Hidung siapa yang flat? Hidung Pandri ujungnya tuh lebar apa ya? Big. Besar. Big. Big nose. Nose. Big cacat. Cik. Cik, bukan cat. Apanya? Saya lebar sampai ke pipi. Cik. Thank you. Udah, yuk. How much is that one? 100? Yes. 100,000 or 100 rupiah? 100,000. Oh, 100,000. Jawabannya 100,000. Baru sekali belajar, baru dia mandi. Tapi aku udah pusing. Sejam setengah. Dia sekali pertemuan itu 2 jam pelajaran. 45 menit 1 jam pelajaran kan, kali 2. 90 menit dia belajar. Setiap belajar. Kamu mau ikut aja, Fandri? Iya, mau hand sanitizer. Ya, oke. Thank you. Fandri kasih itu. Pada kelaparan semua. Ada pintu yang belum terbuka. Lama nunggu kamu tuh, Pan. Itu saya nih pasti. Di jalan tuh lama. Macet. Macet. Karena kita dari pondok nanti beli itu tadi. Bismillah. Enak. Delicioso. Good. Delicioso is numero uno. Delicious ya. Delicious. Ya, yeah, delicious itu very, lezat. Very very good. Delicious very very good. Kayak orang lagi kecanduan dia. Kok rasa tape, Fandi? Tape ya. Mana ada? Kami mau coklat, Bi. Enggak, ini aja. Oh, yakin. Yakin lah. Coba lah dikit. Wah, habisnya. Astaga. Kan ada tadi bilang. Oke, karena kita sudah bertemu Fandri dan si ibunya juga sudah mendapatkan apa yang dia cari tadi buat warnain rambut dia. Dan hari sudah malam itu di luar. Kenapa gitu? Dia mau highlight rambutnya. Mau highlight rambutnya. Oke, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai ketemu di cerita kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ternyata vlognya belum selesai. Ya saya cuma mau info. Ini kita belum sampai di rumah loh, saudara-saudara. Tapi pada kelaparan tuh. Tuh ibunya beli gorengan loh. Sampai bela-belain minta duit buat beli gorengan. Nah. Aduh, ibu-ibu. Tuh makan sate Padang. Iya, sate Padang, iya, gorengan, iya. Kita akan mau ambil dulu itu.